Halo, selamat siang. Selamat berjumpa kembali dengan West Sci-Fi. Dengan saya, Rudy. Sudah beberapa hari ke belakang ini saya nggak review karena barang pun agak susah nyarinya sekarang ya. Nah, sebentar, saya nyalain dulu lampu. Nah, biar lebih terang. Ya, saya lanjutkan ya. Hari ini saya langsung akan review tiga barang baru, yaitu ini speaker monitor audio tipenya Gold Series monitor 2. Ya, kenapa dia disebut Gold Series? Karena ada Silver Series, karena ada seri-seri yang lain, Bronze Series. Nah, ini yang tipe Gold Series. Nah, perbedaannya tweeternya itu dilaminasi atau di anodize pakai gold. Ya, karakter dari speaker ini agak bright, tapi saya pasangkan dengan ampli tabung yang nanti juga saya akan jelaskan. Dengan ampli tabung, high-nya jadi halus ya, cocok gitu. Nah, ini kira-kira 5 inci, woofernya 5 inci two way, ya, termasuk seri monitor. Jadi suaranya kalau monitor speaker rata-rata enak, ya. Nah, barang yang kedua adalah amplifier, power amplifier, tapi udah ada volumenya. Nah, power amplifier ini push-pull, ya, jadi bukan single-ended, dia push-pull, jadi outputnya agak besar. Untuk mendrive bookshelf-bookshelf pun dia akan ngangkat, ya. Tipe output tube-nya itu 6V6 push-pull, jadi pakai 4 unit tabung, 2 channel. Untuk frontnya dia pakai 6SN7 dan untuk rectifiernya dia pakai 5U4 kalau nggak salah. Nah, kali ini saya pakai preampnya NAD karena apa? Karena saya pakai turntable sekarang sourcingnya, jadi harus ada pono preamp. Nah, pono preampnya saya pakai NAD, ambil dari NAD. Powernya pakai power yang DIY ini. Nah, yang istimewa itu adalah sekarang torrents. Torrents ini jarang sekali saya dapatkan yang kondisinya nyaris tanpa cacat. Ya, cuman cacatnya cuman bukan cacat sih karena usia, cuman cover mic-nya itu nggak sekinclong cover mic yang baru. Jadi agak kusam itu aja ya. Seluruhnya original dan fungsinya normal. Nanti kita tes. Tipenya TD165, jarumnya ortofon OM5E, ya, jadi bukan jarum yang murah-murah ya, yang lumayan lah, layak dengar. Oke, yuk kita lihat dari dekat. Nah, itu turntable-nya, mulus sekali. Ya, nanti saya play. Terus ini power amplifier DIY-nya dan itu monitor audio di belakang, itu monitor audio yang saya pakai ya, yang Gold Series monitor 2. Yuk kita dengarkan. CD-nya Diana Krall, Live in Paris. I have a feeling, it's a feeling I'm concealing, I don't know why. It's just a mental, a sentimental alibi. Why be shy? Let's fall in love. Why shouldn't we fall?
Nah itu suara Diana Krall sangat enak sekali, enak analog. Bassnya pun cukup karena dia pakai port di belakangnya, jadi bass reflect. Nah, sourcing yang digunakan ini sangat berpengaruh sekali. Sourcing itu maksudnya sumber suara. Nah, sumber suara itu kalau kita pakai compact disc memang clean, bersih sekali, tapi suaranya cenderung kering dan digital. Nah, kalau sourcingnya kita pakai streaming, kurang lebih sama kayak CD ya, kalau dengan streaming yang kualitas baik. Nah, kalau analog, turntable, itu kesannya lebih analog. Ya, kesan lebih analog, dengarnya lebih, presentasinya lebih relax. Ya, jadi berlama-lama dengar piringan hitam ini akan lebih nyaman dan kesan kunonya itu dapat ya. Jadi analog sekali. Nah, pesan saya kalau pengen piringan hitam ya belilah piringan hitamnya yang baik. Kalau main turntable ya, karena kalau yang udah enggak baik apalagi udah gelombang enggak akan maksimum. Ya, atau kotorannya udah nempel, debunya udah nempel sekali, itu pun akan kerosok-kerosok. Nah, ini clean, bersih. Saya juga beli piringan hitamnya yang bagus ya. Nah, itu review saya kali ini. Sampai jumpa di review berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan beberapa hari ini akan ada barang masuk lagi. Salam audio dari Best Hi-Fi. Terima kasih.